Buya, saya dari Jawa Tengah ingin bertanya. Saya baru dapat musibah kehilangan anak di usianya yang 6 tahun. Semua keluarga berat rasanya. Semenjak itu, orang tua saya selalu menemani saya sampai meninggalkan sholat di masjid dan pengajian-pengajian rutinan beliau. Saat saya nasihati, beliau malah marah dan menjawab, ini juga termasuk ibadah. Saya sedih diperlakukan over sampai saya seakan-akan tidak bisa apa-apa dan selalu terpuruk. Padahal dengan beliau seperti itu, saya jadi keingetan almarhum terus. Yang saya tanyakan bagaimana sikap saya seharusnya, Bu, ya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Semoga Allah angkat derajat Anda. Dan Anda harus yakin bahwasanya meninggalnya seorang anak sebelum dia balik, tidak ada hitungan hisab jeleknya. Jadi artinya dia tidak akan diseksa, bahkan tempatnya adalah di surga. Amin. Dan kabar gembira bagi Anda yang tulus dan ikhlas, dia menanti Anda di surga. Kelak setelah Anda panjang umur dan Anda kembali kepada Allah, sudah dinanti oleh anak tersebut. Dengan catatan Anda merelakan saat ini dengan ikhlas. Baik, satu. Yang kedua adalah Anda berterima kasih. Jangan prasangka buruk kepada orang di sekitar Anda yang sangat peduli kepada Anda. Anda hargai itu semuanya, tidak usah Anda kesal. Anda hargai karena itu maknanya adalah karena memandang Anda dengan penuh kasih, menganggap Anda bersedih dan begitu. Nah, untuk menghentikan itu semuanya, tidak perlu Anda ingatkan pergi atau tidak. Akan tapi Anda mulai hari ini sudah harus tampak happy, lebih riang dan sebagainya. Bahkan Anda sendiri berkata-kata kepada ibunda Anda dan atau mertua tadi, siapa tadi? Bahwasanya, oh, ini anak sudah sampai surga. Mari kita siap-siap untuk nyusul. Jadi Anda tampakkan di depan mereka kalau Anda tidak berkeluh, Anda tidak sedih. Dan Anda riang begitu. Nah, dan serius ini harus begitu. Bukan sesaat Anda nangis atau ini. Anda berjuangnya seperti itu. Kalau ada ingin Anda akan Anda tangis itu wajar, derai air mata itu bukan aib, bukan celah. Laki pun bisa menangis, baginda Nabi menitikkan air mata di saat putra beliau Sayyidina Ibrahim wafat. Jadi Anda tinggal menampakkan di hadapan mereka bahwa Anda adalah happy. Anda riang, Anda senang, Anda no problem. Jadi kalau itu kunci. Setelah dia melihat begitu udah Anda dengan aktivitas Anda, maka apa? Secara otomatis akan berakhir itu semuanya. Dan Anda belum tahu, belum cerita kepada kami berapa lama meninggalkan begitu ya. Ya, kalau masih baru-baru biarkan. Barangkali sebetulnya yang berduka adalah beliau juga. Anda tidak usah mengatakan maksudnya jangan gini terus, aku malah ingat-ingatan terus. Mengingat kan tidak salah. Yang salah adalah kita marah dengan apa yang Allah berlakukan kepada kita. Semoga Allah muliakan Anda. Dan sungguh Anda punya keluarga baik-baik semuanya. Semoga ini kebahagiaan di surga nanti. Mukaddimahnya adalah keakraban di dunia, insya Allah. Semoga di dunia saling mencintaikan Allah. Indah di dunia hingga kelak di surga. Allah alam surga. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.